Hai guys, balik lagi bersama aku Bella Kumudansia. Dan gue Giri aja di Kuali Barber. Barber, Barber. Satu, dua, tiga. Kembali lagi dalam acara Masak Jumbo ala Kuali Barbar. Dari Sawangan Depok, Kuali Barbar bersama ratusan emak-emak bakal menyajikan hidangan spektakuler. Pasti pada penasaran kan makanan berukuran jumbo apa yang bakal diolah dalam episode kali ini. Oke cuman kalau direbus pakai air doang kan kurang ya Bu ya. Yeah! Let's go! Oh iya, ukuran lobster yang satu ini emang kecil ya pemirsa, karena merupakan budidaya air tawar. Tapi jangan lihat ukurannya, karena meskipun kecil, tapi rasanya nggak ada duonya. Thank you ya buat Gemma Farm yang sudah support 50 kg lobster. Oke, guys! Karena lobster udah matang, berarti kita bisa langsung masak menu pertama! Pemirsa, udah ready kan buat masak barbar? Menu pertama yang akan kita masak adalah bakwan lobster barbar. Langsung aja kita masak yuk. Wah, di depan kita ibu-ibu lagi pada bantuin ya. Bantuin ngapain, Pak? Ngapain, Ibu? Ngupasin lobster. Karena sebagian dari lobsternya ini dikupas dan akan kita campur dan kita masukin ke adonan bakwan. Ya udah. Ibu-ibu, bapak-bapak terusin aja kali ya. Ya, mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya, terima kasih. Yaudah guys, kalau gitu kita bakal siapin adonannya bakwan. Di situ udah ada tepung-tepungannya. Mari kita ke sana. Tepungnya bukan sembarang tepung. Ini tepung seberat 25 kg. Ebo-ebo, di baskom ini udah ada tepung apa nih? Ini adalah tepung bakwan. Nah, di situ ada tepung terigu. Jadi kita akan mencampur tepung bakwan dan juga tepung terigu. Ayo bawa angkat tepungnya! Adonan yang diolah banyak banget ya pemirsa. Ini adalah campuran dari 30 kg tepung, 5 kg wortel, 11 kom selada, dan 10 kg daging lobster. Kira-kira bakalan seperti apa ya jadinya? Guys, kapan lagi kita masak bakwan isinya lobster hanya di Kuali Barbar? Bentar lagi kita akan langsung goreng tetap di Kuali Barbar! 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 Oke, guys! Adonan yang harus dimasak cukup besar, jadi kita menggunakan kuali lebih kecil yang telah di-custom untuk menjaga bentuknya. Tapi kira-kira Giri dan Bella berhasil gak ya masak bakwan jumbo dengan teknik ini? Oke,
Oke guys, doain kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil doain ya Bu. By the way guys, ini adalah eksperimen pertama kita. Kita nggak tahu akan berhasil atau gagal. Agak-agak sulit guys, karena kita harus memastikan bagian luarnya crispy, tapi bagian dalamnya itu harus Jadi memang sungguh sulit untuk memasak ini. Kita harus benar-benar... mau gimana ini? Mau pegang yang benar, jangan goyang-goyang. Terus pegang, jangan goyang-goyang. Terus rada belok kemana nih? Ke sini. Oke guys, nggak boleh banyak ngomong dulu. Harus konsentrasi. Jangan goyang. Jadi guys, ternyata ini bala-balanya itu di dalamnya meledak ya guys. Jadi bagian luarnya sempurna, cuma pas diangkat bagian bawahnya sedikit bocor, jadi dalamannya keluar. Ternyata membuat bakwan itu susah. Karena kita akan mencoba teknik kedua, itu adalah pakai minyak panas. Oke, siap. Oke, kita masukin minyak panas ya. Lagi? Lagi! Sekarang kita bakalan coba, selain minyaknya panas dari atas, kita bakalan panasin bagian wajan bawahnya dengan memasukkan dulu ke dalam sini. Ini panas ya, bukannya? Iya, hati-hati. Semoga ini akan berhasil ya, karena lobster saya kalau enggak. Percobaan kedua! Oke. Sekarang. Kira-kira bakal sampai berapa kali ya Gary dan Bella cobain bikin bakwan jumbonya? Apakah yang ketiga ini bakal berhasil? Jangan kemana-mana ya, tunggu sesaat lagi. Bumbunya sudah matang, sekarang kita masukin lobsternya. Ayo masukin, Bang. Daging lobster ada tawarnya manis, bumbunya pedas, seger, wow. Doesn't seem to understand.